Kelompok itu tidak beristirahat dan kembali ke kota Pedang Abadi. Kincuan tahu apa yang sedang terjadi. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, kota Pedang Abadi saat ini seharusnya sudah berubah. Ketika kelompok itu tiba di gerbang kota Pedang Abadi, mereka dihentikan oleh seseorang. C tolong tunggu, kata sebuah suara. Seseorang berjalan keluar. Kincuan mengenalinya. Itu adalah pelindung kanan dari Sekte Pedang Abadi, Taihu. Benar pelindung Tai. Apa yang kamu lakukan? Old C berkata dengan tenang. Kamu sudah tua, temukan tempat untuk menikmati masa tuamu. Aku akan mengurus sekte Pedang Abadi, kata Taihu sambil tersenyum. Taihu, kamu orang tercela, kamu memberontak!" teriak pelindung kiri Si Cheng Yang. "Haha, Si Cheng Yang, apa yang kamu tahu? Siapa yang membuat aturan di sekte Pedang Abadi? Itu milik semua orang. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk memimpin semua orang menuju kejayaan akan menjadi master sekte. Lihatlah, seperti apa sekte Pedang Abadi telah menjadi..." Jika ini terus berlanjut, pasti akan hancur, dan kalian semua akan menjadi pendosa-pendosa. Kau ingin menghentikan kami? Si Cheng yang memandang Tai Hu dengan jijik. Haha, siapa bilang itu hanya aku? Tai Hu tertawa. Sekelompok orang muncul, banyak dari mereka berasal dari sekte Pedang Abadi, seperti master sekte dari cabang lain, master sekte api, dan seorang lelaki tua. Orang tua itu juga merupakan sosok setingkat leluhur. Dia dipanggil Tai Sui, dia sudah lama tidak berpartisipasi dalam urusan sekte Pedang Abadi. Dia adalah kakek Taihu. Dia tidak bisa menolak permohonan cucunya. Plus, sekte pedang abadi berantakan. Melihat ambisi cucunya dan pikirannya sendiri, dia keluar untuk membantunya. Selain mereka, ada banyak orang lain. Mereka berasal dari faksi lain dari kota pedang abadi. Ada hampir 20 dari mereka. Setiap faksi telah mengirimkan dua atau tiga ahli. Orang-orang ini tidak akan membantumu tanpa alasan. Berapa harga yang kamu bayar? Old C berkata dengan tenang. Aku membagi sumber daya sekte pedang abadi dengan mereka, kata Taihu. Beraninya kamu? Kapan kamu bisa memutuskan sumber daya Sekte Pedang Abadi? Berapa tahun telah terakumulasi? Kamu hanya akan memberikannya begitu saja? Teriak C tua dengan marah. Pak tua C, untuk apa kamu berteriak? Kamu bahkan tidak tahu situasi seperti apa Sekte Pedang Abadi. Mungkinkah kamu ingin Sekte Pedang Abadi binasa di tangan kita? Tai Sui berkata dengan nada menghina. Tai Sui, idiot, cucumu juga idiot, idiot. Mengutuk kakek C dengan marah. Apakah kamu sudah selesai memarahiku? Jika ya, pergilah. Cari tempat untuk pensiun. Tempat ini tidak lagi cocok untukmu, kata Taishue. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku hari ini. Kakek C berkata dengan marah, "Hal lama, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte Pedang Abadimu adalah penguasa kota Pedang Abadi? Selama kamu berani mengambil langkah ke kota Pedang Abadi, aku akan membunuhmu hari ini." Anjing tua, seorang pria paruh baya, menonjol dengan cibiran. Kakek C sangat marah akan berada di bawah statusnya untuk berdebat dengan seorang pria paruh baya pada usianya, dan dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan itu. Pada saat ini, Kincuan berdiri dan menatap pria paruh baya itu. Apakah kamu makan seasteriste? Mengapa kata-katamu begitu bau? Bocah kecil, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Enyahlah, pria paruh baya itu menatap Kincuan dengan marah. Sumber daya sekte pedang abadi akan diberikan kepadamu. Sekelompok orang bodoh, terutama kamu. Mengapa? Apakah kamu pikir kamu luar biasa? Apakah kamu tahu bahwa kamu benar-benar bodoh? Kincuan tertawa dingin saat dia berjalan. Pria parubaya itu berteriak, bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Mata Dewa Emas. Tubuh Kincuan melintas saat dia menyerbu. Kincuan ingin menguji kekuatannya. Pria parubaya ini sangat kuat. Melemahkan. Kincuan melambaikan tangannya dan tikus intan terbang keluar. Cahaya keemasan menyala. Lompatan naga. Dragon Leopard Beast menggunakan Dragon Leap. Sembilan langkah menentang surga. Kincuan langsung menggunakan sembilan langkah menentang surga, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Tapi pada saat itu, platform naga ilahi. Divine Dragon Dice menabrak dunia kecil yang terfragmentasi. Kecepatan dan kekuatan pria parubaya itu sangat bagus. Dia sebenarnya bisa menghindarinya dengan jarak sehelai rambut. Tapi tepat pada saat itu, pria parubaya itu merasakan bahaya mendekat sekali lagi. Dia secara naluriah mengelak. Golden Dragon Fin menyerbu ke langit dan muncul di tempat pria itu baru saja berdiri. Daun besar pohon anggur naga emas menebas lengan kiri dan kaki kiri orang di tengah. Seketika, darah berceceran. Tapi ini bukan akhir. Kincuan menggunakan sembilan langkah menentang surga sekali lagi. Serangan suci. Pada saat yang sama, Dragon Leopard Beast menyerang. Pa! Sembilan langkah melawan surga menyebabkan tubuh pria paruh baya itu bergetar. Meskipun dia setengah abadi, dia masih terpana oleh serangan itu. Meski tidak terluka parah, Lima jeroan dan enam ususnya masih terluka. Yang terpenting, dia dipukul sangat keras sehingga dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Uh, saat pria parubaya itu kembali sadar, dia melihat binatang macan tutul naga menjadi lebih besar. Dia secara naluriah menutup matanya dan menundukkan kepalanya karena dia merasakan sensasi dingin di lehernya. Cakar naga macan tutul tidak memotong leher pria parubaya itu, tetapi memotong matanya. Lekukan darah yang dalam muncul di kedua matanya, otaknya akan terluka. Darah segar merembes keluar. Ah ah. Pria parubaya itu menjerit dan berlari panik. Tapi sejak Kincuan menyerang, dia tidak berencana untuk menahan diri. Orang seperti itu harus dibunuh. Uh. Bahkan tanpa Kincuan melakukan apapun, pria parubaya yang kehilangan matanya tidak dapat memblokir serangan kedua binatang itu. Pada akhirnya, dia pingsan tanpa tanda-tanda kehidupan. Semua ini terjadi sangat cepat. Seorang prajurit Half Celestial Realm mati begitu saja. Kincuan adalah makhluk yang maha kuasa tetapi ketika digunakan dengan binatang buasnya, dia bisa membunuh makhluk yang maha kuasa. Ketika beberapa teknik bertarung digunakan bersama, kekuatan yang mereka tunjukkan sangat luar biasa. Selain itu, posisi Dewa 12 Bunga dan Tubuh Tiran yang luar biasa meningkatkan kekuatan teknik bertarung ke tingkat yang menakutkan. Seluruh tempat itu sunyi. Pria yang terbunuh itu sangat sombong. Dia adalah salah satu yang lebih baik dan keluarganya juga sangat kuat. Keluarga tuh. Di kota pedang abadi, keluarga Tu luar biasa. Keluarga yang bisa bersaing dengan sekte pedang abadi adalah keluarga Tu. Ini juga mengapa pria paruh baya keluarga Tu begitu sombong. Tapi Kincuan masih membunuhnya tanpa ragu. Selain itu, dia membunuh seseorang yang berada beberapa alam kecil di atasnya. Bahkan ada dunia di atasnya. Namun, dia baru saja berada di Half Celestial Realm. Selain itu, dia melemah. Kincuan membunuh salah satu dari mereka dengan kecepatan kilat. Pihak lain bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika tidak, maka minggirlah. Kincuan berkata dengan tenang. Tidak ada yang pindah. Bagus sekali, jika kamu memiliki kemampuan, maka jangan bergerak. Kincuan melambaikan tangannya dan mengirim tanaman merambat emas ke arah kerumunan. Peng! Pohon anggur naga emas yang menyerbu ke langit semuanya tersebar. Namun, pohon anggur naga emas terlalu cepat dan mereka berdiri berdekatan satu sama lain. Yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa Golden Dragon Fin benar-benar berhasil mengikat hampir separuh orang. Banyak orang yang berhasil melarikan diri terluka. 1452. Golden Dragon Fin benar-benar senjata pembunuh. Begitu banyak orang terjebak dalam pokok anggur. Saat pohon anggur menegang, mereka seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa orang mencoba mematahkan pohon anggur. Namun, mereka segera menemukan bahwa tanaman merambat seperti pedang emas itu sangat fleksibel, dan ketajamannya hampir sebanding dengan senjata dewa. Cuaner, biarkan mereka pergi. Kata Cusi King "Dengar, peri Cusi ingin aku melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, kincuan menyingkirkan Golden Dragon. Fin, Enyahlah, "Ini adalah kesempatan terakhirmu. Lain kali, kalian mungkin bisa bertahan, namun aku akan melumpuhkan basis kultivasi kalian. Bahkan, kalian bahkan mungkin tidak bisa menjadi manusia biasa," kata kincuan dengan dingin. Tubuh mereka gemetar, banyak dari mereka terluka, namun mereka lolos dari kematian, jadi mereka sangat emosional. Mereka membungkuk kepada Cusi Kingsu, terima kasih, peri Cusi. Setelah mengatakan itu, mereka buru-buru pergi. Banyak orang yang tersisa mengikuti mereka. Pada akhirnya, hanya orang-orang dari sekte pedang abadi yang tersisa. Tai Sui dan yang lainnya. Ekspresi Tai Sui jelek, wajah Iron Tiger pucat. Dia tahu bahwa beberapa hari ke depan akan berakhir. Jika orang-orang itu pergi, mereka tidak akan bisa melawan orang-orang ini. Old C memandang Kincuan, lalu ke Cusi Kingsu. Dia tersenyum bahagia, Peri Cusi, aku penasaran. Siapa kincuan bagimu? Cusi King Su tertegun. Dia tersenyum, teman. Hanya teman, C tua terkekeh. Iya, Cusi King berkata dengan tenang. Old C tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Tai Sue, kamu sudah sangat tua, tetapi kamu masih sangat bodoh. Sebuah negara memiliki hukumnya sendiri, dan sebuah keluarga memiliki aturannya sendiri. Kamu tidak dapat melanggarnya. C tua, jangan paksa aku. Biarkan kami pergi. Kami akan mengurus urusan kami sendiri. Aku tidak akan kembali, teriak Tai Sue dengan marah. Cetua tidak mengatakan apa-apa. Cetua, kita telah berteman seumur hidup. Aku bisa membiarkanmu pergi untuk pensiun. Mengapa? Apakah kamu bersedia membunuhku? Tai Sue mengejek. Kakek C menghela nafas. Ayo pergi. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Tai Sue tidak mengatakan apa-apa dan segera pergi bersama Tai Hu. Dengan kepergian Tai Sue, orang-orang yang tersisa seperti pasir berserakan. Wajah master sekte nyala api sepucat kertas. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte cabang. Dia harus menggunakan koneksi dan kualifikasinya untuk pergi. Tapi bagaimana dengan dia? Apa yang dia punya? Kalian semua adalah pemimpin sekte cabang dan tetua pelindung, jadi kalian harus memahami aturan sekte. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Karena kamu bisa memaafkan Iron Blood dan Iron Tiger, kenapa kamu tidak bisa memaafkan kami? Jangan bilang itu karena persahabatan kita. Kalau begitu, apa yang kamu anggap sebagai mengendalikan hidup dan mati orang lain? Bagaimana Anda akan meyakinkan masa? Tanya seorang pria paruh baya. Dia adalah seorang penatua dari sekte Pedang Abadi, seorang penatua dengan status yang sangat tinggi. Kakek C menghela nafas. "Kamu tidak muda lagi? Mengapa kamu tidak bisa melihatnya? Beberapa orang membuat aturan, sementara yang lain harus mematuhinya. Ini berlaku di mana-mana: di tempat besar, kekuatan besar membuat aturan besar; di tempat kecil, kekuatan kecil buat aturan kecil." Tapi ada satu hal: jika kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kamu harus patuh, dan kamulah yang harus patuh. Tubuh pria parubaya itu bergetar, dia berlutut dan berkata, 'Saya tahu saya salah. Harap bermurah hati dan selamatkan saya kali ini.' Pemimpin sekte api berkobar juga berlutut, yang lainnya semua berlutut. Kakek C menghela nafas, 'Kalian semua adalah orang dewasa, karena kalian melakukan kesalahan, kalian harus dihukum. Aku tidak akan membunuh kalian, juga tidak akan melumpuhkan basis kultivasi kalian.' tetapi kalian masing-masing harus meninggalkan lengan. Wajah semua orang memucat. Namun segera, pria parubaya itu mengayunkan pedangnya dan memotong lengannya. Yang lain mengertakkan gigi dan mengikuti. Blazing Flame juga memotong lengan. Bahkan jika orang-orang ini diusir dari sekte pedang abadi. Kincuan tidak tahu apakah kakek C melakukan hal yang benar. Tetapi jika dia berada di posisinya, akan sulit baginya untuk melakukan hal yang sama. Kincuan juga seseorang yang bernasib sama dengan Buddha. Buddha berbelas kasih. Kincuan sangat terpengaruh. Ayo, ayo kembali. Kakek C memimpin semua orang kembali ke Sekte Pedang Abadi. Sepertinya tidak ada yang terjadi di sini. Kincuan dan yang lainnya kembali ke halaman belakang. Pria tua itu memandang mereka dan tersenyum. Baiklah, keinginanku telah terpenuhi. Aku akan menyerahkan Sekte Pedang Abadi padamu. Pemimpin Sekte, saya menyarankan agar Cusi dan Kingsu mengambil posisi pemimpin Sekte Pedang Abadi, kata Kakek C. Cusi dan Kingsu menggelengkan kepala. Itu tidak pantas. Pria tua itu mengangguk. Karena Old Che menyarankannya, maka itu adalah kamu. Cu si dan King Zu memiliki temperamen yang tenang. Mereka tidak berdebat. Pemimpin Sekte, saya menyarankan agar Kincuan mengambil posisi pemimpin Sekte Pedang Abadi, kata Kakek C. Baiklah. Kakek C sekali lagi menyarankan beberapa orang lagi untuk mengisi kursi kosong. Sekarang, pemimpin Sekte Pedang Abadi adalah Cu Si dan King Su. Tuan Muda Changlan telah menjadi pemimpin Sekte Cabang. Tanggal ditetapkan seminggu kemudian, tokoh penting kota pedang abadi akan diundang untuk upacara peresmian. Kincuan dan Cusi dan King Su pergi. Tuan muda Changlan memandang Kincuan dan Cusi dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak cemburu lagi. Dia bisa merasakan bahwa hubungan antara Kincuan dan Cusi dan King Su tidak biasa. Kamu suka pemimpin sekte Cusi? Wanita Changlan tersenyum. Changlan menggelengkan kepalanya. Huff, aku tidak akan membatasimu atau peduli padamu. Apa yang kamu sangkal? Wanita itu tersenyum licik. Changlan memandangi fitur-fitur indah wanita itu. Dia sedikit licik seperti rubah kecil. Dia sangat cerdas dan pengertian. Dia bisa membuat Anda merasa tidak berdaya tetapi tidak marah. Dia benar. Dia sangat menyukai wanita ini, sangat mencintai wanita ini. Aku tidak menyangkalnya. Kamu adalah hadiah terbaik dari surga. Jika bukan karena kamu, aku akan menjadi gila dan kehilangan diriku sendiri. Selama kamu bersamaku, aku seperti memiliki seluruh dunia. Aku tidak memiliki keserakahan sekarang. Aku hanya berharap memilikimu di sisiku selama sisa hidupku. Canglan memegang tangannya dan tersenyum. Dia benar-benar tulus. Wajah wanita itu memerah dan bulu matanya yang panjang bergetar. Dia memegang erat tangan Canglan. Aku tidak akan meninggalkanmu, bahkan jika aku mati. Gadis bodoh, kamu tidak akan mati. Kamu sudah cukup untuk hidup ini. Canglan menggendong wanita itu dan berjalan menuju halaman rumahnya. Wanita itu berbaring diam di pelukan Canglan seperti anak kucing dengan senyum bahagia di wajahnya. Kincuan dan Cusi dan Kingzu tidak jauh dan melihatnya. Ketika Anda melihat orang lain, mereka juga melihat Anda. 1453. Apakah kamu iri? Cu Si King tersenyum. Aku sebenarnya sangat iri. Aku benar-benar ingin tetap berada di sisi seorang wanita dan berjalan bersama. Itu pasti akan sangat membahagiakan, kata Kincuan dengan serius. Cu Si King menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, belum tentu. Oh, mengapa? Kincuan bertanya. Seberapapun mencintai seseorang, baik itu teman, kerabat, atau suami istri, akan selalu ada saat mereka kesal dan akan selalu ada saat mereka tidak dapat dipisahkan. Apalagi kepribadian beberapa orang tidak cocok untuk menjadi bersama sepanjang waktu. Cusi Kingzu tersenyum. Apakah kamu akan menggangguku? Kincuan tersenyum. Aku tidak tahu. Cusi Kingzu berkata dengan jujur. Wajah Kincuan pahit. Beberapa orang tidak akan pernah merasa terganggu. Misalnya Bibi. Bahkan jika dia bersamamu sepanjang waktu, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Cusi Kingzu sedikit menundukkan kepalanya. Apakah kamu mengaku padaku? Kincuan tertegun. Dia menggaruk kepalanya. Apakah saya layak? Kapan kamu menjadi begitu tidak percaya diri? Chu Sikingzu mengulurkan tangan dan menarik tangan Kincuan saat mereka berjalan ke halaman. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Bukan karena dia tidak percaya diri. Hanya saja dia tidak percaya diri di depan Chu Sikingzu. Terkadang, ada banyak hal yang ingin dia katakan pada Chu Sikingzu, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Kontradiksi semacam itu membuat Kincuan sakit kepala. Ini adalah kemurnian di bagian terdalam dari seorang pria. Kesucian itu akan selalu terkubur di lubuk hati seseorang. Itu sama untuk Qin Chuan. Dia bisa dengan tenang menghadapi Tante Huang Qing, yang sebanding dengan Chu Si Kingsu, tapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama di depan Chu Si Kingsu. Bagaimana mungkin Chu Si Kingsu tidak mengerti ini? Inilah mengapa dia dan Qin Chuan bersama. Itu semua karena dia sehingga mereka bisa begitu dekat hari ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengambil langkah ini, Qin Chuan tidak akan pernah mengungkitnya. Meski begitu, dia masih merasa bahwa jalannya sangat sulit. Contohnya alamat ini. Hari ketika dia berhenti memanggil bibinya mungkin adalah hari di mana dia berubah. Tangan lembut di tangannya sehalus batu giok. Kincuan memegangnya dengan sangat erat, seolah-olah dia takut itu akan tiba-tiba menghilang. Berada bersamanya sedikit tidak nyata. Seluruh semangatnya terasa seolah-olah telah ditinggikan. Cuaner, kamu adalah pria yang paling luar biasa. Jika aku harus menikahi seseorang suatu hari nanti, aku pasti akan menikahimu. Cusi Kingzu berhenti di jalurnya dan berbalik untuk melihat Kincuan sambil tersenyum. Kincuan tiba-tiba menjadi lebih berani dan menggendong Cusi dan Kingzu seperti sedang menggendong seorang putri. Ini adalah pertama kalinya. Cusi Kingzu sedikit gemetar, tapi dia tersenyum dan bersandar ke pelukan Kincuan. Dia tertawa pelan dan berkata, "Aku juga punya pria yang memelukku seperti ini. Kadang-kadang, aku merasa surga sangat baik padaku. Bahkan, bisa dikatakan bahwa mereka terlalu baik. Apa yang telah kulakukan untuk mendapatkan bantuan dari peri sepertimu?" Kincuan berjalan perlahan. "Maka kamu bisa memperlakukanku lebih baik." Chu Si tersenyum, tampak sangat santai. Aku akan memelukmu di telapak tanganku, di mulutku, di hatiku. Menjijikkan, kata Chu Si dengan senyum tipis. Qin Chuan, Chu Si memanggil. Kali ini, dia memanggil Qin bukan Chuan Ya, mengapa pria dan wanita jatuh cinta? Chu Si bertanya sambil tersenyum. Qin berpikir sejenak. Jika itu wanita lain, dia pasti memiliki penjelasan yang bagus, tapi ini adalah Chu Si dia berpikir sejenak dan berkata, Sage pernah berkata bahwa cinta sama pentingnya dengan makan. Mengapa orang jatuh cinta? Ini adalah naluri, naluri yang ada dalam tubuh manusia. Ini adalah reproduksi, ini adalah bawaan. Seperti apa rasanya cinta? Chu Si bertanya dengan rasa ingin tahu. Cinta memiliki seratus perasaan untuk seratus orang. Beberapa orang mengatakan bahwa ketika Anda mencintai seseorang, terpisah satu hari terasa seperti tiga musim gugur. Beberapa orang mengatakan bahwa ketika Anda mencintai seseorang, Anda dapat hidup dan mati untuk mereka. Bagi mereka, Anda bisa pertaruhkan hidupmu dan jadilah seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Beberapa orang mengatakan bahwa mencintai seseorang itu seperti makan. Kamu mungkin mati jika meninggalkannya. Beberapa orang mengatakan bahwa mencintai seseorang adalah memiliki segalanya tentang dirinya, termasuk tubuh dan jiwanya. Jika kamu mencintai seseorang, kamu harus punya anak dengannya. Bagaimana denganmu? Seperti apa rasanya cinta? Cusi Kingsu bertanya. Kincuan tahu bahwa inilah yang ingin ditanyakan oleh Cusi Kingsu. Ada perasaan yang sangat intim. Rasanya sangat nyaman dan menyenangkan. Anda percaya sepenuhnya padanya dan ingin dia bahagia. Anda ingin menjadi orang yang paling bahagia. Anda tidak ingin melihatnya tidak bahagia. Jika dia tidak bahagia, Anda akan lebih sedih daripada dia. Bagaimana denganmu? Seperti apa rasanya cinta? Kata Kincuan sambil tersenyum, "Aku tidak tahu." Chu Kingzu berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Kincuan berpikir sejenak dan berkata, kebanyakan cinta sebenarnya adalah yang paling langsung. Itu adalah untuk memiliki dan memiliki seseorang." Pernahkah kamu merasa seperti ini? Tidak. Kincuan tersenyum pahit. Dia tidak tahu harus berkata apa. Hehe, aku bohong. Aku benar-benar memikirkanmu ketika aku tidak melihatmu, kata Chu Si King lembut. Pada saat ini, Kincuan merasakan aura yang kuat mengalir ke otaknya. Perasaan ini adalah perasaan paling membanggakan dari seorang pria. Tanpa sadar, seminggu telah berlalu. Sekarang, semua kekuatan besar di kota pedang abadi tahu bahwa Chu Si King akan mewarisi posisi pemimpin sekte. Chu Si Kingsu sangat terkenal di Kota Pedang Abadi. Semua orang tahu peri Chu Si. Terlepas dari jenis kelaminnya, siapapun yang melihat Chu Si Kingsu tidak akan pernah melupakannya. Pada hari ini, banyak orang dari Sekte Pedang Abadi datang. Kincuan tidak tahu apakah itu akan berjalan lancar. Namun, dia tidak khawatir. Dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan di area ini. Dia yakin bahwa dia bisa mengendalikan situasi. Kincuan mengikuti pemimpin Sekte dan Old C untuk menyambut orang-orang yang datang. Tidak peduli apa, orang-orang ini memiliki status tinggi di kota pedang abadi. Mereka sama sekali tidak kalah dengan orang-orang dari sekte pedang abadi. Bahkan, suksesi Cusi Kingzu ke posisi pemimpin sekte mungkin tidak berjalan mulus. Jika Anda mengumumkannya kepada publik dan membiarkan orang menjadi saksi, tentu saja akan ada beberapa orang yang akan menimbulkan masalah bagi Anda. Lagi pula, setiap sekte memiliki musuh dan lawan yang tidak ingin melepaskanmu. Jika Anda tidak menyebabkan masalah saat ini, Anda akan mengecewakan mereka. Pemimpin Klantu, Kemarilah. Sebuah suara memanggil. Kincuan tertegun. N. Pria parubaya yang saya bunuh di luar kota sebelumnya berasal dari Klantu. Dia melihat orang yang datang. Itu adalah pria parubaya dengan aura murni dan ganas. Selain itu, dia memandang Kincuan dengan tatapan main-main. Kincuan pura-pura tidak melihatnya. Namun, dia tahu bahwa akan sulit untuk tenang hari ini. Sepertinya dia harus menggunakan beberapa metode gemuruh untuk mengintimidasi beberapa orang. Selamat datang semuanya. Silakan duduk. Setelah menyapa semua orang untuk duduk, anggur dan hidangan disajikan. Panggung untuk upacara dan segala sesuatunya telah disiapkan. Setelah tiga putaran anggur, pada saat ini upacara dimulai. Hari ini adalah hari yang spesial. Saya menyambut semua orang, dan saya harap semua orang dapat menjadi saksinya. Selamat datang, pemimpin sekte terpercaya, Sekte Pedang Abadi Kami, Cusi Kingsu. Cusi dan Kingsu keluar dan berjalan selangkah demi selangkah menuju platform tinggi untuk upacara. Panggungnya setinggi 10 lantai. 1.454 Tenang dan terkumpul, Cusi dan Kingzu berjalan dengan anggun seperti berjalan di atas salju saat mereka berjalan perlahan. Tunggu, Peri Cusi ingin menjadi pemimpin sekte. Sekte Bidukku tidak senang. Sebuah suara terdengar dan sekelompok orang berjalan. Sekte Biduk dan Sekte Pedang Surgawi memiliki konflik sebelumnya dan bertarung karena murid Sekte Biduk melecehkan murid Sekte Pedang Surgawi. Pada akhirnya, mereka dipukuli oleh para murid Sekte Pedang Surgawi. Di masa lalu, mereka tidak berani, tetapi karena suatu alasan, mereka benar-benar berdiri. Mungkin mereka merasa sekte Pedang Surgawi mudah diganggu. Kincuan berjalan keluar dan menatap pria yang berbicara. Dia setengah baya dan memiliki aura gagah berani. Dia mengenakan pakaian mewah dan mengangkat kepalanya, seolah dia tidak perlu takut. Satu pandangan, dan dia tidak menyukainya. Kincuan menatapnya dengan tenang. Ini adalah sekte Pedang Surgawi, dan pericu si adalah pemimpin sekte. "Kamu pikir kamu ini siapa? Apa aku mengundangmu ke sini untuk membuatmu tidak bahagia?" Nak. Kamu benar-benar sombong. Pria itu memandang Kincuan dengan jijik. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum padanya. Ku dengar peri Cusi memiliki pria yang disukainya. Apakah itu kamu? Pria itu tersenyum tenang. Kincuan terus tersenyum dan kemudian mengeluarkan satu kata, Enyahlah. Hahaha, nak, dibandingkan denganku, kamu masih terlalu lembut. Cusi dan Kingzu ingin menjadi pemimpin sekte tapi sekte bidukku tidak setuju. Pria itu tersenyum. Sekte Gayung Besar, apa yang tidak disetujui oleh Sekte Biduk Anda dengan Sekte Pedang Surgawi saya? Jika Anda pintar, enyahlah dengan saya sekarang, kata Kincuan. Enyahlah, haha, dengar ini. Kamu mengundang kami ke sini dan beginilah caramu memperlakukan kami. Kamu pikir kami ini siapa? Kamu menyuruh kami pergi dan kami akan datang. Pria itu berkata. Ya, Sekte Pedang Surgawi terlalu arogan. Mereka membiarkan seorang pemuda mondar-mandir di sini dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sekte Pedang Surgawi telah menurun. Seharusnya aku tidak datang hari ini. Jika bukan karena teman lamaku, aku benar-benar tidak akan datang. Siapa yang tahu berapa lama Sekte Pedang Surgawi ini bisa bertahan. Nasib mereka sudah berakhir. Xiong besar benar. Sekte Pedang Abadi sudah terlalu jauh. Keluarga tu saya juga tidak yakin. Kepala keluarga-keluarga tu juga keluar dan berkata. Kincuan memandang kepala klan tu klan. Kamu pikir klan tu kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk tidak yakin? Kamu ditampar sampai mati dengan satu tamparan. Apakah kamu yakin? Anak muda, mulutmu sangat bagus. Aku benar-benar ingin melihat berapa lama kamu bisa begitu sombong. Saudara-saudara, teman-teman, semua orang telah melihat apa yang telah dilakukan Sekte Pedang Abadi. Siong besar dan aku tidak yakin. Lihat mereka sikap, kata Patriar Keluarga Tu kepada orang banyak. Terkadang, begitulah adanya. Beberapa orang yang tidak tahu benar dan salah merasa bahwa mereka tidak dapat menerimanya. Kincuan tersenyum. Kepala Kelantu, kan? Dilihat dari emosimu yang berapi-api dan hal-hal yang telah kamu ungkapkan, tidakkah kamu merasa bahwa kamu sangat baik, sangat benar, sangat baik, dan sangat baik hati? Apakah Anda ingin semua orang melihat sekte pedang abadi saya menggertak orang lain? Tujuan dari upacara suksesi sekte Master Sekte Pedang Abadi adalah untuk memberitahu semua orang siapa Master Sekte yang baru. Anda mengatakan Anda tidak yakin. Apakah saya membutuhkan Anda untuk tidak yakin? Saat ini, aku bisa melihat Sekte Pedang Abadi mengintimidasi orang lain. Kata Patriar Keluarga Tu. Menindas atau tidak, menurutmu aku bodoh dan tidak tahu. Tidak perlu berpura-pura dan mencari alasan untuk dirimu sendiri. Apa menurutmu aku peduli? Karena kamu mengatakan bahwa aku menggertakmu, jika aku tidak menggertakmu, maka bukankah aku akan mengecewakanmu? Setelah berbicara, Kincuan bergerak dan menyerang Patriark keluarga Tu. Sua. Di udara, Kincuan mengenakan Vajra War God Armor dan langsung mengambil sembilan langkah menantang surga. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Palu Dewa Tempayin yang di tangannya menyerang. Hong. Patriar keluarga tuh sama sekali tidak peduli dengan kincuan. Oleh karena itu, dia bahkan tidak memikirkannya dan menyerang kincuan. Terjadi tabrakan besar dan aura di udara meledak. Bagian dunia ini berguncang dengan gelisah. Kincuan mengangkat tangannya. Surga tangan yin yang agung menutupi segel naga ilahi. Segel tangan besar perlahan terangkat. Mengaum. Ming. Seekor naga emas dan pedang ilahi muncul dan langsung menutupi patriar keluarga tuh. Kuali seribu kilogram. Sembilan langkah menantang surga. Itu berputar dan naik ke udara. Peng. Raungan Buddha terdengar. Hong. Yin Yang Hen Heaven Covering Divine Dragon Seal Terbanting. Itu hancur. Wajah Patriar keluarga tu pucat. Dia baru saja melarikan diri dan hanya bisa bertahan hidup karena dia memiliki batu penyelamat nyawa. Kincuan mengerutkan kening. Kemarahan mata dewa. Dia menyerang sekali lagi dengan Golden Dragon Fin. Peng. Kali ini, Patriar keluarga tu berhasil mengelak tetapi pakaiannya robek oleh Golden Dragon Fin dan luka berdarah muncul di tubuhnya. Darah mengalir keluar tapi itu bukan luka serius. Wajah patriar keluarga tuh pucat pasi. Dia fokus pada kincuan dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia takut jika dia terganggu, dia akan mati di sini. Kaki pria biduk sekte gemetar dan tubuhnya bermandikan keringat dingin. Dia sangat sombong sebelumnya karena dia mengandalkan keluarga tuh. Keluarga tuh adalah keluarga besar di kota pedang abadi dan merupakan kekuatan terkuat setelah sekte pedang abadi. Faktanya, keluarga tuh telah melampaui sekte pedang abadi. Oleh karena itu, dengan keluarga Tu yang mendukungnya, dia secara alami tidak perlu takut. Namun, dia tidak berharap patriar keluarga tuh mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Dia sangat ketakutan sampai hampir mengencingi celananya. Serangan ilahi. Pa. Patriar keluarga Tu terhuyung ke belakang dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Serangan ilahi tidak hanya tidak dapat dihindari tetapi juga dapat mengabaikan sejumlah pertahanan dan mengenai organ dalam secara langsung. Namun, tingkat pengabaiannya tidak tinggi, jika tidak, dia akan terbunuh seketika. Meski begitu, Patriar keluarga itu menderita luka dalam. Itu tidak serius tetapi itu adalah cedera internal. Itu sedikit mempengaruhi kekuatan tempurnya. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan busur berat misterius dari kegelapan. Panah spiral jiwa. Rage of the God Eye mengunci target lagi dan menembak. Raungan naga mengguncang langit dan cahaya kemasan meluap. Seekor naga emas terbang dengan aliran cahaya. Pada saat ini, Patriar keluarga itu ketakutan. Dari mana orang aneh ini berasal? Seorang seniman bela diri Rilem Maha Kuasa benar-benar bisa memaksa seniman bela diri Half Immortal Rilem ke sudut. Ini adalah jalan buntu. Sosok kincuan seperti naga dewa di langit saat dia bolak-balik. Sekali lagi, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Segel lima elemen Buddha Ilahi. Buddha Ilahi Api Es. Ledakan. Tanahnya tertutup es dan langit tampak membeku. Jika kincuan ingin mengintimidasi beberapa orang, dia secara alami harus menggunakan beberapa metode khusus. Karena itu, dia menunjukkan sebagian dari kekuatannya. Bang bang. Kincuan melambaikan palu pedang dewa tempa dan menyerbu. Dia segera memulai badai serangan. Patriar keluarga tuh hanya bisa bertahan. Bagaimanapun, dia terluka. Mengaum. Dengan raungan naga, sebuah batu emas seukuran gunung kecil muncul di langit. Ada pola naga ilahi yang hidup dan hidup di atasnya. Panggung naga ilahi. Panggung naga ilahi yang besar menabrak tubuh patriar keluarga tuh. Seolah-olah sebuah gunung kecil telah menabrak patriar keluarga tuh. Semuanya menjadi tenang. Patriar keluarga tuh sudah mati. Patriar keluarga tuh yang sudah terluka tidak bisa menahan serangan tahap naga ilahi. Dia meninggal seketika. 1455. Dengan kematian kepala keluarga Tu, kepala sekte-sekte Tian Gang, yang juga seorang pria dengan aura yang kuat, jatuh ke tanah dengan pantatnya. Kincuan berjalan ke arahnya. Pria parubaya itu gemetar seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Dia terus mundur. Saya salah. Saya tidak ingin mati. Jangan bunuh saya. Pria parubaya itu berkata sambil mundur. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Bukankah kamu merasa baik sekarang? Senang. Setiap orang harus mempertimbangkan konsekuensinya dan bertanggung jawab. Karena Anda melakukan ini, Anda seharusnya sudah memikirkan konsekuensinya. Apakah kamu tidak memikirkannya? Kincuan tertawa dingin. Tepat saat Kincuan berjarak 3 meter dari pria parubaya itu, pemimpin sekte biduk menyerang Kincuan. Pasir gayung besar. Saat pemimpin sekte biduk bergegas mendekat, gelombang pasir melesat ke arah kincuan seperti bintang dingin. Pembalikan tujuh bintang, kincuan menyipitkan matanya dan menggunakan pembalikan bintang tujuh untuk bertukar tempat dengan pemimpin sekte biduk. Kemudian, pemimpin sekte biduk ditutupi oleh pasir biduknya sendiri. Ah, sangat cepat, pemimpin sekte biduk berubah menjadi genangan darah. Pasir biduk sangat beracun dan tidak ada penawarnya. Begitu satu terkena, pada dasarnya tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Pemimpin sekte biduk mungkin tidak menyangka bahwa dia akan mati untuk pasir biduknya sendiri pada saat ini. Cusi Kingzu menaiki tangga dan naik ke atas panggung. Dia anggun seperti bidadari, dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengeluarkan aura agung dan surgawi, seolah-olah dia sedang berjalan di tangga surgawi. Kali ini tidak ada yang berdiri. Cusi Kingzu berjalan ke atas. Ini berarti bahwa Cusi Kingzu adalah pemimpin sekte pedang surgawi. Cusi Kingzu mengucapkan beberapa kata dan mengumumkan posisi yang lain. Upacara telah selesai, dan tiba waktunya bagi semua orang untuk makan dan minum. Keluarga tuh sudah pergi, Sekte Biduk juga sama. Adapun apa yang akan dilakukan kedua kekuatan ini di masa depan, itu akan tergantung pada pilihan mereka. Kincuan menjadi pemimpin Sekte Pedang Air. Cusi Kingzu mengambil alih Sekte yang tidak stabil ini. Untungnya, orang-orang telah berubah. Selain itu, dengan kekuatan Cusi Kingzu, tidak diketahui apakah dia bisa membalikkan keadaan atau tidak. Bahaya tersembunyi dari Kota Pedang Abadi masih ada, tapi tidak ada yang akan maju untuk saat ini. Kincuan tidak terlalu khawatir. Namun, sekarang Cusi dan Kingzu berada di posisi Master Sekte, dan dia memiliki lima elemen Kristal Bis. Ada terlalu sedikit orang yang bisa menyakitinya. Tapi sekarang dia adalah Master Sekte, dia tidak akan lari. Setelah mengirim yang lain, orang-orang dari Sekte Pedang Abadi minum dan makan bersama. Itu bisa dianggap sebagai meningkatkan hubungan mereka. Changlan dan istrinya juga ada di sana. Bagaimanapun, dia juga seorang pemimpin subsekte, sama seperti Kincuan. Cusi dan Kingzu sedang duduk di sebelah Kincuan. Di satu sisi Kincuan adalah Changlan, dan di sisi lain Changlan adalah wanitanya. Pak Tua che sangat senang, jadi dia minum beberapa cangkir lagi hari ini. Meskipun saya sudah tua, mata saya masih bisa melihat sesuatu. Saya dapat memberitahu Anda semua bahwa masa depan sekte pedang abadi tidak terbatas. Kali ini, cukup banyak darah muda yang bergabung dengan kami, jadi saya harap Anda semua bisa ambil kesempatan ini. Master Sekte Chu akan membawa kalian semua ke dunia yang lebih luas. Changlan tersenyum sambil minum. Dia tersenyum ringan dan berkata, Tuan Mudakin, aku bahkan tidak bisa cemburu padamu sekarang. Apa rencanamu untuk masa depan? Qin Chuan bertanya. Saya pikir saya akan selalu mengikuti Sekte Iblis, tapi sekarang saya bingung. Mungkin di masa depan, saya akan tetap mengikuti Sekte Iblis, tapi itu bukan Sekte Iblis biasa. Saya mungkin tidak bergabung dengan Sekte Iblis lagi, kata Changlan. Apakah kamu khawatir kamu tidak bisa mengendalikan hatimu? Kincuan tersenyum. En, aku takut aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku sudah muncul sekali, kata Canlan. Kamu telah melihat bahwa Raja Iblis hebat dan Dewa Iblis hebat kehilangan diri mereka sendiri. Kata Kincuan. Canlan tertegun. Itu benar, para Iblis besar dan Raja Iblis besar itu semuanya adalah penguasa suatu wilayah. Pada level itu, mereka semua adalah penguasa dan raksasa. Orang jahat pada tingkat itu berada di luar imajinasi. Dikatakan bahwa ada tiga ribu Tao besar, dan pada saat itu, mereka mungkin hanya selangkah lagi untuk mencapai Dao. Begitu mereka mencapai Dao, pada saat itu, tidak ada yang akan melihat apakah Anda manusia atau iblis, dan tidak ada yang akan melihat bagaimana Anda sampai di sana. Semua orang akan melihat hasilnya. Aku bisa membantumu menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan kehilangan dirimu sendiri, tapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Kata Qin Chuan. Kondisi apa? Tanya Changlan. Ini adalah bahaya tersembunyi terbesarnya yang selalu menekan hatinya. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak ingin kehilangan diri mereka sendiri. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah, kata Kincuan. Kincuan tidak akan menghentikan pihak lain untuk membunuh orang. Dikatakan bahwa konflik adalah antara kedua belah pihak. Apakah itu membunuh orang baik atau orang jahat, tidak ada pembunuhan tanpa alasan. Jadi, selama Kincuan tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Chanlan mengangguk. Aku bisa menjanjikanmu ini, bahkan jika kamu tidak membantuku, aku bisa menjanjikanmu kondisi ini. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Yuan Sudan yang mulia, iblis semuanya adalah warisan dari jalan iblis. Ada juga mata tinta, keterampilan medis kincuan, dan murid Dewa Emas dapat melenyapkan hati iblis yang membuat orang kehilangan akal, juga dikenal sebagai sumber kebingungan. Mereka hanya bubar ketika langit akan menjadi gelap. Kincuan: cusi dan kingzu kembali. Cusi dan kingzu masih tinggal di halaman kecil sekte pedang air. Mereka tidak pindah ke rumah master sekte. Kincuan tersenyum dan berjalan ke halaman kecil bersama Cusi dan Kingsu. "Apa yang Anda tertawakan?" Cusi bertanya. "Tidak ada apa-apa." Kincuan tersenyum. "Katakan." Cusi dan Kingsu menghentikan kincuan. Kincuan membuka tangannya. "Ayo, peluk!" Cusi dan Kingsu tersipu dan memeluk kincuan dengan lembut. "Katakan." "Mengapa kamu tertawa? Itu karena kamu. Aku merasa lebih baik daripada menjadi dewa bersamamu." Kincuan tersenyum. Kamu hanya tahu bagaimana berbohong padaku. Cusi dan Kingzu bersandar ke pelukan Kincuan. Kincuan memeluk pinggangnya dan berkata di telinganya, Tidak, aku tidak berbohong padamu. Aku menyukaimu, dan aku ingin memasukkanmu ke dalam tubuhku. Menjijikkan, Cusi dan Kingzu berkata dengan lembut, tapi ada senyuman di bibir mereka. Bisakah kamu sedikit membuatku jijik juga? Kincuan tersenyum. Tidak, kata Cusi dan Kingzu lugas. Ayo, hanya satu kalimat. Kincuan mendekat ke telinganya. Sekarang, Keduanya praktis bergesekan satu sama lain. Udara panas bertiup di telinga dan leher Cusi dan Kingzu, menyebabkan wajahnya menjadi sedikit merah. Apa yang kamu katakan, kata Cusi dan Kingzu dengan lembut. Aku tidak tahu. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Kincuan tersenyum. Aku tidak punya apa-apa yang ingin aku katakan. Kincuan menatapnya. Cusi dan Kingzu sedikit tersipu. "Pria bau? Aku tidak bisa mengatakannya. Kincuan tersenyum. Baiklah, mari kita tidak membicarakannya. Kita akan membicarakannya ketika kamu ingin mengatakannya. Apakah kamu tahu bahwa kamu sangat imut sekarang? Wajah giok saljunya berwarna merah muda, dan matanya yang abadi sedikit cerah. Bulu matanya yang panjang hitam dan lebat, sedikit gemetar. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Cusi dan Kingzu memeluk Kincuan dan membenamkan wajah mereka di pelukan Kincuan. Ayo kita makan. Kincuan menggendongnya dan berjalan ke Aula. 1456. Keduanya selalu sangat hangat. Ketika dia bersama Cusi dan Kingzu, Kincuan merasa bahwa jiwanya sedang dimurnikan. Ini adalah perasaan khusus, seolah-olah ketidakmurnian dalam pikirannya sedang disingkirkan. Kotoran ini sangat kabur. Misalnya, mereka disebut setan batin. Berada bersama Cusi dan Kingzu akan menghilangkan setan batin. Selain itu, itu adalah jenis kecantikan yang istimewa. Keduanya sedang jatuh cinta. Ini adalah cinta yang dianggap suci oleh Kincuan. Di malam hari, Cusi dan Kingzu masih meringkuk di pelukan Kincuan. Dia sudah terbiasa dengan itu akhir-akhir ini. Cusi dan Kingsu sangat alami, tetapi mereka berdua tidak bisa lagi polos. Namun, Kincuan terkadang masih memiliki pemikiran romantis. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan yang tiada taraf, sosok seperti peri. Meringkuk dalam pelukannya seperti ini tanpa berpikir, dia harus benar-benar menangis sampai mati. Tapi Cusi dan Kingsu sangat acuh tak acuh. Bahkan Kincuan tidak bisa melihat adanya fluktuasi dalam dirinya. Hanya sesekali akan ada sedikit riak. Pada saat itu, Kincuan yakin bahwa dia masih memiliki perasaan hanya sangat lemah. Cusi dan Kingzu membalik dan menghadap Kincuan secara langsung. Nafas mereka terdengar, dan bahkan hidung Kincuan menyentuh hidungnya yang lurus seperti batu giok. Napas segar, aroma samar, hanya miliknya. Kincuan tanpa sadar memeluknya lebih erat. Cusi dan Kingzu sedikit tersipu, bulu mata panjang mereka bergetar. Mata mereka tidak berani menatap tatapan Kincuan. Kincuan suara lembut. Suaranya selamanya seperti peri, mendengarkannya membuat orang merasa seolah-olah sedang dibersihkan. Tidak ada yang tahu bagaimana menggambarkannya. Itu sedikit magnetis, sedikit dunia lain. Rasanya menyenangkan, sangat menyenangkan. N. Menurutmu bagaimana rasanya berciuman? Cusi dan Kingzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan gemetar. Cusi dan Kingzu sedikit menundukkan kepala, tidak berani menatap Kincuan sama sekali. Kincuan mengumpulkan keberaniannya dan mencium keningnya dengan lembut. Tubuh Cusi dan Kingzu bergetar, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka berbaring di pelukannya sampai mereka tertidur. Keesokan harinya, kincuan bangun sangat pagi. Cusi dan Kingzu tertidur di pelukannya. Saat ini, dia bahkan lebih pendiam, seolah-olah dia benar-benar abadi dalam sebuah lukisan. Kincuan melihat wajah abadi semacam ini tepat di depannya, dan dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan: kepuasan, prestasi, atau yang lainnya, atau mungkin keduanya. Kincuan memeluknya. Dia adalah harta berharganya. Dia harus memperlakukannya dengan baik, sangat baik. Mungkin karena Kincuan menggunakan sedikit kekuatan untuk memeluknya, tapi Chu Si dan Kinsu membuka mata mereka. Ketika dia melihat tatapan Kincuan yang hangat, jernih, dan menyayangi, dia tersenyum. Tatapan itu sangat hangat, begitu hangat sehingga dia tiba-tiba merasa hidupnya menjadi lebih cerah. Ini adalah perasaan khusus, belum pernah sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hidupnya akan berubah karena seorang pria, bahwa itu akan menjadi berwarna karena seorang pria. Kincuan sedikit tersipu, seolah-olah dia tertangkap basah. Mengapa kamu tersipu? Cusi dan Kingzu tersenyum bahagia, mengulurkan tangan untuk mencubit wajah Kincuan. Aku benar-benar ingin mengatakan sesuatu padamu sekarang. Kincuan memeluknya. Apa itu? Cusi dan Kingzu memeluk leher Kincuan. Kamu adalah hartaku. Kincuan mengatakannya dengan sangat tidak wajar, tapi itu dari lubuk hatinya. Kali ini, Cusi dan Kingzu tidak mengatakan bahwa dia menjijikkan. Dia tertawa pelan di telinganya. Suara tawanya membuat Kincuan merasa seperti tidak tahu di mana dia berada. Kincuan, aku sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Kamu adalah matahari duniaku. Cusi dan Kingzu tertawa pelan. Kincuan sedikit terkejut. Darah di tubuhnya mendidih. Ini adalah harga diri pria. Ini adalah harga diri pria. Ketika Cusi dan Kingzu mengucapkan kata-kata ini, mereka benar-benar merasa bisa mati tanpa penyesalan. Setelah bangun pagi dan berolahraga, Kincuan merasa sangat santai dan rileks. Meskipun krisis Sekte Pedang Abadi belum sepenuhnya terselesaikan, Kincuan tidak mengambil hati. Ayo pergi, aku punya hadiah untukmu. Cusi dan Kingzu selesai sarapan dan berkata pada Kincuan. Kincuan tertegun. Apa itu? Kamu akan tahu ketika kita sampai di sana. Cusi dan Kingzu membuatnya tegang. Keduanya berjalan ke gunung belakang Sekte Pedang Abadi. Setelah melewati beberapa pos pemeriksaan dan larangan, mereka muncul di sebuah gua batu. Ada kolam di sini, dan ada beberapa pedang di kolam itu. Ini adalah Sword Melting Pool. Ini adalah tanah harta karun sekte pedang abadi. Apakah kamu melihat embrio pedang di dalamnya? Mereka semua terbentuk dengan sendirinya. Kamu dapat mengambil satu dan memadukannya ke dalam senjatamu. Itu dapat meningkatkan kekuatan senjatamu. Pedang ini mencair pul hanya muncul sekali setiap sepuluh tahun, dan setiap kali, ada sepuluh pedang. Hari ini adalah harinya, kata Cusi dan King sambil tersenyum. Kincuan tidak berharap sekte pedang abadi memiliki hal yang begitu baik. Kincuan memilih satu, lalu mengeluarkan palu pedang penempaan dewa dan menggabungkannya. Ini tidak membutuhkan keterampilan apapun. Mereka hanya perlu ditempatkan bersama dan melebur secara otomatis. Ini adalah efek magis dari embrio pedang di suat melting pool. Fusi membutuhkan beberapa waktu. Kincuan melihat sekeliling. Ini adalah gua batu yang sangat besar dengan energi spiritual yang melimpah. Aku juga punya hadiah untukmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Dia mengeluarkan kartu binatang jiwa surgawi. Itu adalah kartu binatang jiwa surgawi yang mengendalikan dua singa kecil. Cusi dan Kingzu memegang kartu Heavenly Soul Beast dan sedikit terkejut saat melihat dua singa kecil yang terlihat seperti kristal. Ini adalah binatang mekanik yang terbuat dari Golden Ambrosia Jade. Selama kamu memiliki kartu binatang jiwa surgawi, dua hal kecil ini praktis tidak akan mati dan dapat melindungimu. Kincuan tersenyum. Kincuan sebenarnya lupa bahwa di awalnya berencana untuk memberikan dua singa kecil ini kepada Cusi dan Kingzu. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte sekarang dan harus menghadapi banyak hal. Dengan mereka, mereka bisa dianggap sebagai perlindungan yang kuat. Kedua singa kecil itu melindungi kartu binatang jiwa surgawi. Siapapun yang memiliki kartu binatang jiwa surgawi akan dilindungi. Mereka setia dan tidak takut pada obat apapun atau serangan apapun. Inilah prinsipnya, kecuali seseorang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Golden Ambrosia Jade. Cusi dan Kingsu dengan senang hati menerimanya. Dia sangat menyukainya dan tidak menolaknya. Pada saat ini, palu pedang penempaan dewa juga selesai menyerap. Ketika kincuan melihatnya, matanya berbinar. Palu pedang penempaan dewa memiliki efek mengubah batu menjadi emas. Kali ini, tidak banyak peningkatan kekuatan serangan, tapi kemampuannya untuk mengubah batu menjadi emas lebih dari dua kali lipat. Pada akhirnya, kincuan meminta embrio pedang dan menggabungkannya dengan busur berat misterius. Hanya ada satu perubahan pada busur berat misterius itu, materinya menjadi dua kali lipat. Kincuan tidak tahu dari bahan apa busur berat misterius itu dibuat, tetapi sekarang bahannya berlipat ganda, itu berarti kualitas busur berat misterius itu juga berlipat ganda. Misalnya kekuatan serangan, akurasi, dan kecepatan. Setengah bulan telah berlalu tanpa sadar dalam sekejap mata. Pulanglah bersamaku, keluargaku mengingatmu. Kincuan tersenyum pada Cusi dan Kingsu. Cusi dan Kingsu tertegun. Apakah itu pantas? Kincuan tersenyum. Ya, itu sangat tepat. Keluargaku pasti akan terkejut bahwa kamu ingin kembali bersamaku. Juga, Ibuku sudah kembali dan dia sangat ingin bertemu denganmu. Saat itu, Chu dan Kingzu telah menyelamatkan keluarga Qin dan mereka selalu mengingatnya. 1457. Sekitar satu jam kemudian. Chu Si Kingzu tersenyum pada Qin Chuan, kamu harus memiliki harta untuk kembali. Bukankah sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang? Qin Chuan tersenyum. Ini belum terlambat, ayo pergi. Chu Si Kingzu tersenyum. Pelarian Gerbang Surgawi. Qin Chuan membawa Chu Si Kingzu kembali ke Snowblowing City. Di mana ini? Chu Sikingzu melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa ini bukan kota Nanhai. Snowblowing City, keluargaku pindah ke sini. Kincuan tersenyum. Itu tidak buruk, mudah bagimu untuk kembali. Chu Sikingzu tersenyum. Tidak juga, terkadang sudah lama sejak dikirim kembali. Bahkan jika ada harta, ada banyak batasan. Kata Kincuan. Mereka berdua masuk ke keluarga Kin. Secara alami, banyak orang keluar, dan banyak orang mengenali Cusi Sikingzu. Lagi pula, mereka tidak akan melupakan orang-orang yang pernah melihatnya sekali, jadi mereka secara alami sangat dekat dengannya. Ketika Helian Wu melihat Chu Si King Su, dia juga terkejut untuk sesaat. "Kamu benar-benar abadi!" "Halo, Bibi, nama saya Chu Si King Su. Chu Si King Su sedikit tersipu, lagi pula hubungan antara dia dan Kincuan sedikit rumit." Dia berkata bahwa jika dia akan menikahi seseorang, dia pasti akan menikahi Kincuan. Jadi, meskipun mereka berdua bukan suami istri, mereka bukanlah teman biasa. Helian Wu tertegun dan tersenyum. Dia memegang tangan Chu Kingsu dengan gembira dan mengulurkan tangan untuk mengacungkan jempol pada Kincuan. Kincuan tersenyum pahit. "Kakak, aku menemukan bahwa ipar perempuan lebih cantik dari yang lain. Kakak ipar ini pasti yang paling cantik, aku tidak percaya ada orang yang bisa lebih cantik darinya." Kin Nian tersenyum. Kincuan membenturkan kepalanya. "Kakak, berapa umurku? Kenapa kamu masih mengetukku?" Kin Nian memeluk lengan Kincuan dan tidak membiarkannya bergerak. "Berapa umurmu? Apakah kamu lebih tua dariku?" Kincuan tersenyum. Qin Feng dan yang lainnya juga keluar. Ayah. Qin Chuan memeluk Qin Feng, lalu menyapa pamannya dan yang lainnya. Akhirnya, dia menarik tangan kakek dan neneknya dan meminta semua orang untuk duduk. Chu dan King Zu menyapa semua orang dan membagikan hadiah yang telah mereka siapkan, termasuk beberapa untuk anak-anak. Setiap orang mendapat bagian. Chu dan King Zu bahkan bertanya kepada Qin Chuan siapa yang ada di keluarganya dan apakah dia punya anak. Dia bahkan mengajukan pertanyaan yang membuat Qin Chuan merasa sangat canggung. Kamu harus punya istri, kan? Apakah kamu punya anak? Kamu sudah pulang. Hadiah apa yang harus saya siapkan? Kincuan menggaruk kepalanya, "Tidak di rumah sekarang!" Kincuan tahu bahwa dia memiliki dua anak perempuan, Cusi dan Kingzu, bersikeras untuk pergi menemui mereka. Kincuan berjanji padanya bahwa ketika dia kembali, dia akan membawanya untuk melihat putrinya. Kincuan tersenyum pahit, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika Cusi dan Kingzu bertemu di Kota Cheng. Banyak orang di keluarga Kin ingin berterima kasih kepada Cusi Kingzu. Bagaimanapun, keluarga Qin hanya memiliki apa yang sekarang karena bantuan Chu Si Kingsu. Qin Chuan secara pribadi memasak banyak makanan dan mengeluarkan anggur yang enak. Dia meninggalkan banyak untuk keluarganya, yang cukup untuk mereka makan dan minum. Mereka tinggal di rumah selama seminggu. Qin Chuan dan Chu Si dan Kingsu pergi. Qin Chuan, aku ingin melihat putrimu. Chu Si Kingsu tersenyum. Qin Chuan awalnya berencana untuk melupakan masalah ini, tapi sekarang Chu Si Kingsu mengungkitnya lagi. Aku ingin melihat mereka berdua. Chu Si King berkata lagi. Kincuan menggosok kepalanya. Baiklah. Pavilion pengawasan angin. Kincuan dan Chu Si King muncul di Wind Surveillance Pavilion. Secara kebetulan, Cheng Cheng keluar sambil memegang tangan gadis kecil itu. Dia selembut boneka porselen. Dia tampak seperti diukir dari batu giok. Mata besarnya yang seperti kristal menatap Kincuan dan cemberut. Ayah bau. Tapi dia masih tidak bisa membantu tetapi tertabrak. Kincuan dengan senang hati memeluknya. Cheng Cheng tertegun saat melihat Chu Si Kingsu. Sebenarnya ada gadis dunia lain di dunia ini. N, dia memikirkan seseorang, wanita yang disebutkan Qin sebelumnya. Dia tersenyum. Kamu pasti suster Chu Si. Cuk si Kingsu tercengang, tapi dia segera mengerti. Aku Chu Si Kingsu. Cheng Cheng, kamu sangat cantik. Di depan saudari, aku benar-benar tidak berani mengatakan bahwa aku cantik. Pantas saja Qin tidak bisa melupakanmu. Cheng Cheng tersenyum. Oke, okay, jangan berdiri pada upacara. Kamu benar-benar cantik. Bibi, Apakah kamu peri? Gadis kecil itu membuka matanya yang jernih dan polos, dan bertanya, "Cusi Kingzu, tersenyum, 'Kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara? Ayo, biarkan Bibi memelukmu.'" Gadis kecil itu dengan senang hati membuka tangannya. "Banyak orang di jalan menoleh dengan kaget. Bagaimanapun, adegan ini terlalu mengejutkan. Kincuan juga sedikit melamun. Cusi Kingzu memeluk gadis kecil itu dengan gembira. Itu terlalu indah, kecantikan yang bisa mengejutkan hati seseorang." Ajaibnya, kedua wanita itu tidak saling memperkenalkan. Karena mereka ada di sini, tentu saja mereka harus tinggal di sini selama beberapa hari. Sier, tidur dengan bibi malam ini, oke. Okay. -si King Kingsu tersenyum. Oke. Okay. Gadis kecil itu tersenyum bahagia. Cheng Cheng ingin mengatakan sesuatu, tapi Chu -si King Kingsu sudah menarik gadis kecil itu kembali ke kamar mereka. Kincuan sedikit malu, Cheng Cheng juga sama. Ketiadaan membuat hati semakin dekat. Kincuan telah menahannya selama beberapa hari terakhir. Secara alami, dia dalam suasana hati yang genting malam ini. Kedap suara di sini bagus, tapi kultivasi Cusi Kingzu terlalu kuat. Secara alami, dia bisa mendengar semuanya dengan jelas, terutama Rangan Lembut dan suara tertahan wanita itu. Melihat gadis kecil yang sedang tidur, Cusi Kingzu tersipu dan bertanya-tanya apakah dia juga akan memiliki anak perempuan yang imut di masa depan. Hari berikutnya, Kincuan merasa segar dan keluar untuk senam pagi. Di halaman belakang, Cusi Kingzu sudah bangun. Cheng Cheng tidak bangun. Ketika Kincuan melihat Cusi Kingzu, dia merasa sedikit canggung. Dia tidak tahu kenapa. Saat mereka sedang sarapan, Cusi Kingzu memandangi Chengcheng Cheng yang cantik. Angin dan awan seperti kelopak bunga setelah dicuci oleh hujan. Cusi Kingzu secara alami tidak menggoda Chengcheng. Cheng. Dia bukan orang seperti itu. Selain itu, dia tidak begitu akrab dengan Chengcheng. Cheng. Namun, Chengcheng Cheng menyukai Si dan Kingzu. Dia cantik, kecantikan yang tak tertandingi. Apalagi kepribadiannya sempurna. Dia seanggun makhluk surgawi, seolah-olah dia berada di atas rakyat biasa. Agar Qin Chuan memiliki wanita seperti itu, Cheng Cheng tidak merasa cemburu sama sekali. Bahkan, dia merasa senang. Karena wanita seperti dia menyukai Qin Chuan. Ini adalah bentuk pengakuan dari peri seperti dia. Karena mereka ada di sini, tentu saja mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Cheng Cheng dan putri mereka. Oleh karena itu, Chu King Su pergi sementara pada hari ketiga. Dia berkata bahwa dia ingin melihat kota surga dan akan kembali dalam seminggu. Kincuan tahu bahwa Chu King Su ingin memberinya ruang, Cheng Cheng, dan putri mereka. Kincuan, kamu harus memperlakukan saudari dengan baik. Cheng Cheng berkata dengan serius. Kincuan menatapnya, geli. Aku serius, kata Cheng Cheng dengan senyum kesal. Dia adalah tanah suci di hatiku, tempat rezeki, kata Kincuan dengan lembut. Em, um, itu bagus. Bagaimana denganku? Cheng Cheng berkata sambil tersenyum. Kamu adalah ibu putriku, kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Of, em, um, bagus sekali. Cheng Cheng tertawa. Kamu adalah kekasihku, bayiku, wanitaku. Aku bisa mencintaimu, menyayangimu, dan benar-benar menyatu denganmu. 1458 Kincuan secara alami pergi ke Cheng Cheng untuk mengunjungi orang tuanya. Seminggu berlalu dengan cepat. Kincuan tidak berencana pergi ke Saint Mountain, tetapi Chu Si menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia harus pergi. Kincuan tidak mengerti. Ketika Kincuan dan Chu Si tiba, kedua gadis itu terkejut saat melihatnya. Aura Lang Yuan mirip dengan Chu Si Kingzu, tapi hanya sedikit. Mereka berbeda. Iya. Gadis kecil dalam pelukan Mu membuka tangannya dan mengulurkan tangan ke Kincuan. Kincuan memeluknya dengan gembira dan menciumnya. Iya iya, gadis kecil itu menangkup wajah Kincuan dan mengusapnya. Itu adalah pemandangan yang indah. Senyum Kincuan sangat santai saat ini. Chu Si Kingzu menyaksikan dari samping dan tidak bisa menahan senyum bahagia. Qin Chuan memperkenalkan mereka kepada gadis-gadis itu, dan yang mengejutkan Qin Chuan adalah ketiga gadis itu rukun satu sama lain. Setelah beberapa saat, seolah-olah mereka adalah saudara perempuan. Kepribadian Lang Yuan mirip dengan kepribadian Chu Si King Su. Jika tidak, dia tidak akan bisa bergaul dengan Mu Yu selama bertahun-tahun. Chu Si King Su tidak perlu dikatakan. Dia memiliki kemampuan alami untuk meyakinkan orang, baik pria maupun wanita. Jika tidak, dia tidak akan menjadi pemimpin sekte-sekte pedang surgawi. Chu Si King Su sepertinya menyukai anak-anak dia memeluk gadis kecil itu dan berbicara dengan kedua gadis itu. itu aneh. gadis kecil itu sangat melekat pada kincuan, tetapi ketika Chu Si Kingzu ingin memeluknya, dia tidak menolak dan membiarkannya memeluknya. dia tampak sangat bahagia. tanpa sadar, sepuluh hari berlalu. kincuan dan Chu Si Kingzu pergi. kedua gadis itu mengirim kincuan dan Chu Si Kingzu keluar dari Saint Mountain. pelarian gerbang surga. kincuan dan Chu Si Kingzu langsung kembali ke kota Pedang Surgawi. Sangat nyaman, sangat mudah untuk bola balik. Cusi King tersenyum. Sayangnya, tempat terbatas. Beberapa tempat yang saya pesan tidak berguna. Kadang-kadang, saya tidak bisa memesannya secara acak. Kincuan tersenyum. Cusi dan King tersenyum. Mem lumayan, tetapkan satu untuk setiap rumah wanita. Kincuan terkekeh. Apakah ada cukup ruang? Cusi dan King tersenyum pada kincuan. Cukup, cukup. Kincuan putrimu sangat baik. Dia seperti peri kecil, aku tidak berpikir begitu sebelumnya, tetapi aku merasa putrimu sangat dekat denganku. Aku sangat menyukainya, Cusi dan Kinzu berkata dengan lembut. Cintai aku cintai anjingku. Kincuan tahu bahwa dia mencintai putrinya karena dia. Sebagai seorang ayah, semua orang senang dipandang oleh orang lain, karena memandang anak Anda berarti memandang Anda sebagai orang dewasa. Ketika seorang anak masih kecil, ayahlah yang menghormati anak itu. Kincuan, wanita yang menjadi ibu benar-benar diberkati, kata Cusi dan Kinzu lembut. Apa kamu senang? Kincuan bertanya. Jika di masa lalu saya akan memberitahu Anda bahwa saya tidak tahu, tapi sekarang saya merasa bahwa saya juga sangat bahagia. Cusi dan King Su tersenyum. Aku lebih bahagia dari siapapun yang bisa kamu rasakan bahagia. Aku ingin kamu bahagia selamanya. Bahagia, kata Kincuan. Jika kamu ingin aku bahagia, maka aku akan bahagia. Ketika mereka kembali ke sekte Pedang Surgawi, tidak ada yang terjadi, tetapi masih ada beberapa hal yang harus ditangani oleh Cusi dan King Su. Adapun Kincuan, dia pergi mencari Changlan dan minum dan mengobrol. Kincuan menyadari bahwa meskipun mereka lawan, mereka lebih seperti teman. Bahaya tersembunyi Changlan telah dipecahkan. Masalah yang menekan Changlan ini diselesaikan oleh Kincuan. Ini memungkinkan dia untuk menyelesaikan banyak simpul di hatinya terhadap Kincuan. Itu bahkan membuatnya ingin menyelesaikan konflik antara dia dan Kincuan. Dia sebenarnya lebih kesepian daripada Kincuan. Dia, yang merindukan teman, tidak dapat menemukan seseorang yang dapat dia ajak bicara. Keduanya adalah orang-orang berbakat dan memiliki peluang besar. Mereka sama-sama cocok di sepanjang jalan, meskipun sebagian besar waktu mereka adalah lawan. Itu juga semacam takdir. Meski mereka lawan, memikirkannya dengan hati-hati, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Meskipun tampaknya kincuan telah mencuri wanita itu, sebenarnya tidak. Terlebih lagi, kincuan telah banyak membantunya kali ini. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan anugerah kelahiran kembali, itu tidak akan jauh lebih buruk. Ayo, bersulang untukmu. Untuk pertama kalinya, Changlan menggunakan kata bersulang untuk kincuan. Kincuan tersenyum dan berkata, Ayo, mari kita minum. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk minum seperti ini di masa depan saat kita sudah tua. Changlan juga orang yang cerdas. Dia tersenyum dan mengangguk. Kalimat ini sebenarnya adalah langkah mundur. Bahkan jika itu tidak bisa diselesaikan sepenuhnya, setidaknya bisa menyelesaikan sebagian besar. Itu adalah simpul mati sebelumnya, tapi sekarang hidup dan bisa diselesaikan sepenuhnya kapan saja. Saat ini, Bu Changlan keluar. Ketika dia melihat kincuan, dia tersenyum dan menyapa, lalu duduk di sebelah Changlan. Kincuan sedikit terkejut saat melihat wanita itu. Ketika Changlan melihat kincuan, dia terkejut. "Apa yang salah? Kamu akan menjadi seorang ayah," kata Kincuan. Changlan tercengang, dan ada sedikit keterkejutan di wajahnya. "Benar-benar saya seorang dokter yang menghasilkan keajaiban. Setidaknya saat ini, saya belum pernah melihat orang dengan keterampilan medis yang lebih baik dari saya," kata Kincuan. Saat ini, wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Saya juga mengetahuinya dua hari yang lalu. Aku akan berurusan denganmu ketika kita kembali. Kamu tidak memberitahuku hal sebesar itu." Kata Canlan, "Suamiku, aku salah." Wanita itu tersenyum dan bersandar pada Canlan seperti burung kecil. "Ini bukanlah sikap mengakui kesalahannya. Itu jelas genit, anggur hampir habis, dan sudah larut. Kincuan bangkit dan mengucapkan selamat tinggal." Canlan meminta kincuan tinggal untuk makan malam. Kincuan menggelengkan kepalanya dan kemudian memberinya biji mustard sumeru. Selamat, ini adalah tanda kecil penghargaan saya. Changlan tersenyum saat melihatnya. Itu adalah anggur yang enak dan makanan lesat. Dia tidak berdiri pada upacara dan berkata sambil tersenyum, Ketika kabar baik tentang kamu dan Chu Si dan King Su datang, aku akan memberimu hadiah besar. Kincuan memberinya sesuatu karena dia menganggapnya sebagai teman. Untuk teman-teman, Kincuan secara alami tidak pelit. Oke, okay, kalau begitu aku akan mengingatnya. Kincuan tersenyum dan pergi. Changlan memandangi punggung Kincuan saat dia pergi, dan untuk sesaat, dia merasa sedikit rumit. Wanita itu tidak berbicara dan hanya memegang salah satu lengannya. Kamu masih tidak bisa melepaskannya. Wanita itu berkata dengan lembut. Sebenarnya, aku sudah melepaskannya. Changlan memandang Sumeru Master Seed di tangannya. Wanita itu tersenyum. Kincuan memberi Changlan Sumeru Master Seed, makanan, dan anggur plum blossom. Dia sebenarnya memberi Changlan jalan keluar. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi orang yang sombong seperti dia untuk melepaskannya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa pada dasarnya tidak ada masalah. Dia mengenal Changlan dengan sangat baik. Apa, Sekte Tombak Naga Kota Naga Suci datang untuk pertukaran seni bela diri? Kincuan menatap Chu Si Kingzu dengan heran. N, Cloud Dragon City tidak hanya sedikit lebih kuat dari Kota Pedang Abadi. Bukankah itu intimidasi untuk datang ke pertukaran seni bela diri? Kincuan bertanya. Cloud Dragon City dan Immortal Sword City tidak berinteraksi. Kedua kota itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tidak ada pertukaran seni bela diri antara kedua kota. Itu seperti antara yang maha kuasa dan setengah abadi. Itu tidak disebut pertukaran, itu disebut intimidasi. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kincuan bertanya. Tuan Sekte Muda Sekte Tombak Naga ingin merebut kembali kota pedang abadi. Kata Cusi Kingsu. Belum, kata Kincuan dengan pasti. 1459. Tuan Sekte Muda dari Sekte Tombak Naga datang untuk melamar, tapi aku menolaknya. Kincuan akhirnya bisa mengerti bahwa pihak lain sebenarnya memaksa Chu Si Kingzu untuk tunduk. Beberapa hari terakhir ini, Kincuan telah mempelajari kultivasi dan tidak tahu kapan Master Sekte muda dari Sekte Tombak Naga Kota Cloud Dragon akan datang untuk melamar pernikahan. Sepertinya spar ini tidak bagus, kata Kincuan. Itu tidak baik. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kata Chu Si Kingzu. Kamu berani. Kamu berani memiliki desain pada dewiku. Kamu mencari kematian. Kincuan berkata dengan galak. Chu Sikingzu menatapnya sambil tersenyum, kalau begitu kamu akan menangani tiang ini. Tidak masalah, Kincuan tersenyum. Kincuan tidak takut. Jika dia berani memiliki desain pada Chu Sikingzu, tidak peduli seberapa kuat dia, dia akan menghajarnya. Kita tidak bisa membunuhnya. Kita benar-benar tidak mampu menyinggung sekte tombak naga sekarang. Chu Sikingzu tertawa. Jangan khawatir, aku mengerti. Titik. Keesokan harinya, kelompok itu tiba di sekte pedang abadi. Kincuan secara pribadi memimpin orang untuk menyambut mereka. Ini adalah etiket, tetapi pada kenyataannya, Kincuan ingin melihat orang seperti apa master sekte muda dari sekte tombak naga ini. Di mana pericusi? Di mana pericusi? Pemimpin kelompok itu adalah seorang gendut besar yang terus berteriak. Si gendut besar yang berpakaian mewah melihat sekeliling dan terus berteriak. Ini adalah master sekte muda dari sekte tombak naga. Ini adalah lemak muda, tubuhnya bulat, tapi suaranya sangat tipis, seperti banci. Fati, untuk apa kamu berteriak? Jika kamu tidak masuk, enyahlah. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh, "Fati tertegun, bentuk alamat ini sangat baru. Dia gendut, tapi tidak ada yang berani memanggilnya gendut. Jadi, dia tertegun. Pada awalnya, dia tidak tahu siapa yang dia telepon, tetapi sekarang dia sadar kembali. Dia menyadari bahwa pihak lain sedang meneleponnya. Dia belum pernah mendengar orang memanggilnya gendut sebelumnya. Pertama kali dia mendengarnya, dia merasa itu sangat menusuk telinga. Saat Fati melihat kincuan, dia sangat marah. Dia paling membenci pria tampan, terutama pria tampan yang memanggilnya gendut." Siapa kamu? Si Gemuk menyipitkan matanya yang sudah kecil dan berpura-pura mendalam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kincuan dengan tatapan jijik, seolah dia tinggi dan perkasa. Ini adalah lemak yang mengganggu. Kincuan tidak menyukainya karena dia tahu bahwa dia gemuk berbahaya hanya dengan melihat wajahnya. Lemak itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah dua pria di samping si gendut. Mereka sangat kuat. Mereka tidak di sini untuk pertukaran seni bela diri. Mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Kincuan tidak peduli padanya dan ingin masuk ke dalam. Fati ingin mengatakan sesuatu, dan bahkan ingin langsung membuat seseorang membunuh Kincuan, tetapi seorang pria di sampingnya berkata, Tuan Sekte Muda, ayo masuk. Fatih tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Baiklah, ayo masuk. Hati Fatih dipenuhi amarah. Kapan dia pernah diintimidasi seperti ini? Dia pasti akan mendapatkannya kembali nanti. Di mana pericusi? Aku ingin melihat pericusi. Fatih berteriak sekali lagi. Fatih, mengapa kamu ingin melihat kami? Apakah kamu tidak takut Sekte Master akan muak dengan penampilanmu? Kincuan berkata dengan serius. Fatih menatap Kincuan dengan mulut ternganga. Dia tercengang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Seseorang harus tahu tempat seseorang. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Katakanlah, jika kamu tidak menemukan identitas dari beberapa tuan muda sekte, kamu akan menjadi apa? Tanpa identitas ini, kamu mungkin bahkan tidak akan dapat melakukannya. Temukan seorang wanita. Berpuaslah, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Diam. Kata-kata kincuan diinterupsi oleh Fatih. Suara Fatih bahkan lebih tajam. Sekarang wajahnya memerah. Ini bukan rasa malu, tapi kemarahan. Apakah aku salah? Kincuan bertanya. Identitas juga merupakan bentuk kekuatan. Aku terlahir dengan itu. Apakah kamu memilikinya? Fatih menggosok dadanya dengan tangannya. Saya adalah orang yang lebih memperhatikan kultivasi batin. Adapun identitas, saya benar-benar tidak peduli. Saya bahkan tidak peduli dengan senjata. Saya adalah orang dengan kultivasi batin yang baik. Lihat dirimu. Mari kita jangan bicara tentang penampilanmu. Katakan padaku, apa yang kamu tahu? Kincuan menatapnya dan bertanya. Fatih tiba-tiba menyadari bahwa Kincuan bahkan lebih tidak tahu malu darinya. Dia bahkan bisa mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Perhatikan kultivasi batin. Apa yang kamu tahu? Saya pikir kamu pandai berbicara. Fatih sebenarnya cukup pandai berbicara juga. Hanya saja dia tidak suka orang memanggilnya gendut. Kincuan langsung mengenai titik sakitnya dan membuatnya lengah. Aku tahu banyak hal. Kultivasi, jimat, susunan, dan bahkan obat-obatan. Ambil kontohmu, hanya itu yang kamu punya. Kamu perlu minum obat setiap saat. Jika tidak ada yang salah, obatnya akan sia-sia setelah tiga tahun. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda praktis akan berpesta setiap malam. Anda sudah berlebihan, kata Kin Chuan dengan jijik sambil melihat lemak itu. Fatih tercengang, "Dia benar-benar tercengang. Dia tahu itu. Itulah sebabnya dia ingin mencari seorang wanita untuk dinikahi dan menahan diri. Dia berharap bisa bertahan beberapa tahun lagi dan menemukan dokter yang saleh, yang mungkin bisa menyembuhkannya." Tiba-tiba. Fatih menatap Kincuan dan berkata, bisakah kamu mentraktirku saja? Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu bisa menyembuhkanku, aku bisa menyetujui semua persyaratanmu. Selama aku memilikinya, kata Fatih bersemangat. Situasi Anda, menurut saya, sangat sederhana. Sayangnya, saya tidak akan menyembuhkan Anda, kata Kincuan sambil tersenyum. Mengapa? Fatih bertanya dengan cemas. Kenapa aku harus menyembuhkanmu? Kincuan menatap Fatih. Jika kamu menyembuhkanku, kamu bisa mendapatkan banyak hal. Uang, kecantikan, status. Aku tidak peduli. Apakah menurutmu aku kekurangan hal-hal ini? Kincuan bertanya. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa menyembuhkanku? Kata Fati. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk menyembuhkan Anda. Saya memiliki aturan ketika saya menyembuhkan orang. Jika saya menyembuhkan Anda, saya harus mengambil beberapa. Dengan begitu, itu adil. Ada menara awan langit di tanah Tianyun. Jika Anda dapat mencapai lantai enam sendirian, lalu datang dan temukan aku, kata Kincuan. Tubuh Fatih bergetar. Kota Pedang Surgawi dan Kota Cloud Dragon keduanya milik Tianyun Land. Menara Awan Langit adalah simbol penting tanah Tianyun. Prajurit akan memanjat menara ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak ada tablet peringkat di sini, tapi ada Sky Cloud Tower. Menara Awan Langit sangat tinggi, dan tidak ada yang tahu berapa lantainya. Itu berbahaya di dalam, tapi ada peluang juga. Dikatakan bahwa beberapa orang mendapat peluang besar ketika mereka memanjat menara. Bisakah kamu mengubah kondisinya? Fatih tidak tahu kenapa, tapi dia percaya kincuan. Mungkin karena kincuan bisa mengetahui gejalanya, sekaligus keterampilan medis kincuan telah membantunya menyelesaikan banyak krisis. Mereka berdua laki-laki, jadi kincuan yakin dia bisa menyelesaikan krisis ini dengan mudah. Enam lantai tidak sulit. Jika aku mengatakan enam lantai, kamu masih bisa bekerja keras. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayar terserah kamu apakah kamu setuju atau tidak. Kincuan tersenyum, oke, aku setuju. Fatih menggertakkan giginya juga, pantang berhubungan seks selama setengah tahun. Kalau tidak, aku tidak bisa menyembuhkanmu, kata Kincuan dengan tenang. 1460 Pada akhirnya, Kincuan memandang si gendut dan berkata, pagoda kecil di lehermu akan menjadi biaya konsultasi. Si gendut tercengang dan mengeluarkan pagoda kecil di lehernya. Pagoda kecil itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi terlihat sangat tebal dan berwarna emas muda. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia merasa itu terlihat bagus. Itu memberinya perasaan sejuk dan nyaman, jadi dia terus memakainya. Si gemuk mengertakkan gigi dan melepaskannya, menyerahkannya kepada kincuan, "Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan, dan aku bisa menjanjikan apapun yang aku bisa. Tolong sembuhkan aku, Kakak." Kincuan tertegun dan tertawa, lemak berbahaya ini sepertinya tidak menyebalkan seperti sebelumnya, tapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak mampu menyinggung sekte Tombak Naga. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan peduli dengan lemaknya. Kincuan mengambil pagoda kecil itu dan tersenyum, "Jangan khawatir, aturan tidak bisa dilanggar." suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan memberimu ketenangan pikiran. Dia mengeluarkan jarum emas dan menusuknya ke Heaven Sun Meridian yang berlemak. Jejak udara hangat naik, dan si gemuk merasa bahwa dia bisa merasakan sesuatu. Dulu, dia harus makan pil untuk merasakannya. Terima kasih, kakak, kamu adalah kakak laki-lakiku. Si gemuk berkata dengan bersemangat. Jangan coba-coba mendekat, ingat kata-kataku, pantangan, lantai 6 Sky Cloud Tower. Kata Kincuan sambil tersenyum. Ah, Kakak, tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Si gemuk berkata dengan senyum pahit. Tidak. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah punya ide tentang pericusi. Aku tahu aku tidak bisa, tetapi jika ada orang lain selain kakak yang ingin memiliki ide tentang pericusi di masa depan, aku pasti akan menghentikannya. Si gemuk berkata. Kincuan tertegun, kamu bisa melupakan Sky Cloud Tower. Si gendut itu tercengang, dan setelah beberapa saat, dia berkata, kakak, kamu benar-benar kakak laki-lakiku. Aku merasa cukup tidak tahu malu dibandingkan denganku. Kincuan tersenyum padanya dan menyipitkan matanya. Aku tidak tahu malu, kakak laki-laki terbuka dan terbuka, putra surga yang bangga. Si gendut dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Fatih masih sangat bersemangat, dia yang paling bahagia karena tidak harus pergi ke Sky Cloud Tower. Lagi pula, sangat mungkin dia akan kehilangan nyawanya jika dia pergi ke sana. Bagaimanapun, itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Sekarang, dia bisa dibebaskan dari itu. Dia benar-benar bersedia memanggil saudara. Kincuan datang dan temukan aku dalam setengah tahun. Ingat, kamu tidak dapat menemukan wanita lain. Jika tidak, bahkan para dewa tidak akan dapat menyembuhkanmu, kata Kincuan dengan serius. Setengah tahun aku bisa menahannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi sekarang. Fatih pergi dengan gembira. Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli siapa itu, lebih baik meredam permusuhan daripada mempertahankannya tetap hidup. Selain itu, itu adalah kekuatan yang dia tidak mampu untuk menyinggung. Dia masih perlu mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Jika dia cukup kuat, tidak ada yang berani menimbulkan masalah baginya. Sekte Tombak Naga datang dan pergi dengan tergesa-gesa, mengejutkan banyak orang. Semua orang tahu bahwa kali ini Sekte Tombak Naga tidak datang dengan niat baik. Namun, kincuan hanya berbicara dengan master sekte muda untuk sementara waktu. Pada akhirnya, ketua sekte muda memanggilnya saudara laki-laki, memberinya hadiah, tersenyum, dan pergi. "Aku sangat penasaran, metode apa yang kamu gunakan?" Kincuan kembali ke halaman kecil dan duduk di pavilion bersama Cusi dan Kingsu, minum teh dan mengobrol. Sebenarnya, ada yang salah dengan lemak ini, kata Kincuan. Ada yang salah dengannya, apa yang salah dengan dia? Cusi dan Kingsu sedikit penasaran. Yah, hanya saja dia menemukan terlalu banyak wanita. Benda itu hampir rusak, kata Kincuan setelah memikirkannya. Cusi dan Kingsu tertegun. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan wajah mereka memerah, pria bau, menjijikan. Ketika kincuan melihat ekspresi kekanak-kanakan Cusi dan King Zhu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya sedikit linglung. "Kincuan ayo panjat, Menara Awan Surgawi!" kata-kata Cusi dan King Zu membawa Kincuan kembali ke akal sehatnya. Kincuan memikirkannya, dan setuju dia telah merencanakan untuk pergi sebelumnya, jadi dia mengangguk. "Oke, okay. keesokan harinya, Kincuan dan Cusi dan King Zhu meninggalkan sekte Pedang Abadi dan menuju Menara Awan Surgawi." Menara Awan Surgawi terletak di tengah Menara Awan Surgawi. Ada formasi teleportasi di sana, jadi mereka tidak perlu khawatir berjalan lama. Keduanya datang ke formasi teleportasi kota Pedang Abadi. Semakin makmur kota, semakin berkembang formasi teleportasi. Mereka bisa pergi ke kota terdekat, jadi mereka tidak harus bergantung pada tunggangan untuk pergi kemana-mana. Itu terlalu lambat. Namun, ada beberapa tempat khusus di mana mereka tidak bisa menggunakan formasi teleportasi, jadi penggunaan tunggangan masih yang paling penting. Menara Awan Surgawi. Ketika Kincuan keluar dari formasi teleportasi, dia melihat menara awan surgawi yang menembus awan. Itu benar-benar terlalu besar. Itu menjulang ke awan dan sangat besar. Dia tidak bisa melihat semuanya, hanya satu sisi. Ketika manusia berdiri di depan menara awan surgawi yang besar ini, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut. Itu seperti semut di depan gunung. Dikatakan bahwa menara awan surgawi ini adalah dewa legendaris. Itu adalah dewa yang tersisa dari zaman kuno. Ada banyak orang di sini. Tidak hanya orang-orang dari negeri awan surgawi yang akan datang ke sini, tetapi bahkan orang-orang dari luar pun akan datang ke sini. Ini adalah tempat yang bagus untuk berpetualang, tetapi juga tempat yang bagus untuk jalan-jalan. Menara awan surgawi berada di kota awan surgawi. Heavenly Cloud City adalah kota terbesar di Heavenly Cloud Tower. Itu juga kota yang menguasai Menara awan surgawi. Itu adalah kota besar, raksasa sejati. Ada banyak naga tersembunyi, dan harimau berjongkok di kota. Di sini sangat hidup, kincuan memandang Menara awan surgawi dan melihat sekeliling. Itu membuka mata. Dia telah memanjat menara serupa sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan menara awan surgawi di depannya, mereka memucat. Jika dibandingkan, ini adalah ibu kota menara awan surgawi, jadi secara alami hidup. Orang-orang dengan kemampuan ingin menetap di sini, keluarga dan kekuatan yang kuat juga ingin pindah, kata Chu Kingsu. "Bibi, apakah kamu berpikir untuk memindahkan sekte Pedang Abadi ke sini?" tanya Kincuan sambil tersenyum. Chu Kingsu menggelengkan kepalanya, "Tidak, nah, orang tertinggi naik ke lantai delapan." Kincuan melihat tablet batu besar. Di mana lantai delapan menyala, itu berarti seseorang telah memanjatnya. Itu tidak secara khusus menunjukkan siapa yang memanjatnya, apakah itu satu orang atau banyak orang. Banyak orang memasuki menara awan surgawi, dan banyak orang keluar. Kincuan dan Cusi Kingzu masuk ke Heavenly Cloud Tower. Sepanjang jalan, banyak orang melihat mereka. Cusi Kingzu mengenakan kerudung untuk menutupi wajahnya yang seperti peri, tetapi auranya yang seperti peri dan penampilannya yang sempurna seperti peri masih menarik perhatian banyak orang. Ada bajingan, dan orang jujur bercampur di sini. Tapi di tengah lautan manusia, mereka tidak akan menemui masalah. Bahkan para ahli dari Heavenly Cloud City tidak berani terlalu mencolok. Dikatakan bahwa ada banyak ahli tersembunyi di sini. Jika Anda terlalu sombong, suatu hari Anda mungkin terbunuh. Ada dunia lain di dalam menara. Setelah masuk, ada aula itu benar-benar aula itu terlalu besar, tak terbayangkan besarnya. Masuk ke sini, mereka merasa seperti sedang melihat ke gunung. Mereka merasa terlalu kecil di sini. Di tengah aula ada saluran teleportasi besar. Setelah melewatinya, mereka akan memasuki lantai pertama menara awan surgawi. Banyak orang masuk, saluran ini hanya bisa dimasuki, dan ada saluran lain untuk keluar. Kincuan dan Cusi Kingzu mengikuti orang-orang di sekitarnya ke dalam saluran.